Halo semuanya, kembali lagi ke Altropolis. Di episode hari ini, gua pengen sedikit ngerubah bagian dari jalan tol yang tadinya itu jalan tol biasa ke jalan tol jenis parit. Tapi sebelum ke bagian situ, gue pengen nunjukin apa yang udah gue bangun off kamera. Pertama-tama, gue bikin area industri baru lengkap dengan stasiun kereta kargo. Kenapa gue bikinnya di sini? Karena ini tempatnya itu dekat dengan jalan masuk dan keluar tol. Jadi industri lain yang nggak punya akses ke kereta kargo masih bisa ke area industri yang baru ini. Kedua, gue juga naro kereta kargo, terus pabrik kaca, dan pabrik baja ke area penjara garis miring area pertambangan. Kenapa? Karena bahan mentah itu nggak cukup buat bikin kota Altropolis jadi untung. Jadi gue cuma ngira dewan kotanya bakalan memutuskan kita butuh pabrik di area pertambangan dan juga kereta kargo biar aksesnya itu gampang buat sumber daya itu keluar dari situ. Oke, sekarang kita mulai ke ngerubah jalan tol. Trik yang gue pakai itu buat kita harus benar-benar harus bikin kedalaman dari jalan tol parit itu 10 meter. Make mod road anarki dan juga bikin bagian transisi dari jalan tol biasa ke jalan tol parit itu 5 meter, juga make road anarki mod. Kita sekarang udah di akhir video. Gue bakalan sedikit ngelakuin detailing, dan habis itu kita bakal ada sedikit tour dari jalan tol parit ini.